Kementerian dah buat dasar baru semalam. Kita dapat keputusan selaras dengan prinsip tandas awam bertaraf BNW, bersih menawan wangi, untuk semua FMB. Okay, mulai tahun depan di peringkat kawasan bandaraya, semua FMB ini outlet wajib mendapat sijil A untuk kebersihan tandas restoran, hotel, warung kopi, kedai mamak dan lain-lain. Jika tak capai kebersihan sijil A, maka pembaharuan lisen mungkin tidak dibenarkan. Kita akan ada garis panduan yang jelas, perkara-perkara yang perlu dibuat. Untuk majlis perbandaran, majlis perbandaran, kawasan majlis perbandaran, mulai dari tahun 2025. Majlis daerah 2026. Maka dalam tempoh 3 tahun ini, dia akan siap untuk seluruh negara dijangka 18,000 buah tandas awam. Kita nak pastikan dia semua bersih, menawan wangi, selaras dengan dasar KPKT, tandas bertaraf BMW. Dan ia akan meningkatkan imej negara dan juga menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya warga wanita. Kita tak mahu lagi ada tandas yang berbau busuk, kurang senang hati, kan? Semua orang tahu. So, saya rasa kita akan engage dengan stakeholder, persatuan-persatuan kedai, penjajah. Kita akan engage dan kita akan buat fasa dari fasa dalam tempoh 3 tahun.